Seramai 279 mangsa banjir dari Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Pianggu mendapat keperluan asas dan makanan yang mencukupi selama 4 hari berada di PPS di sini. Ketua Pendaftaran PPS SK Pianggu, Puan Cik Marina Muhammad Rejab berkata, kesemua 81 keluarga yang telah mendaftar di PPS berkenaan akan dipastikan mendapat barangan keperluan yang mencukupi. Katanya sejak PPS itu dibuka pada 14 Disember lalu, pelbagai barangan keperluan seperti selimut, pakaian dan keperluan mandian diberikan kepada semua mangsa. Sementara itu, beberapa mangsa yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana segala keperluan asas, makanan dan kesihatan sentiasa dipantau setiap hari. Ini macam mana? Oh, alhamdulillah semua sini okey. Tak ada masalah. Semua cukup. Cukup. Alhamdulillah buat masa ni semua cukup lah. Macam apa tu, kecil manis makcik tak cek lagi. Tapi dia suruh pergi hari tu, dah mana boleh pergi. Kenaikan tak ada. Motor pun ambil ubat kat sini, bawa contoh dia tu. Makcik bawa contoh dia, mana ubat lah ni buat contoh. Sebangsa lagi ubat makcik tak ada lagi. Seronok tak ada di sini? Seronok. Ya, kenapa seronok? Sebab ramai kawan. Ya. Dapat hadiah. Kat sini makan-makan semua best tak? Best. Makan apa? Makan mi. Kesemua mereka sudah berada di PPS SK Pianggu sejak pusat itu dibuka 4 hari lalu.